korban sudah mengapung, sudah terlihat oleh tim SAR gabungan, tapi belum bisa kami laksanakan evakuasi. Dikarenakan yang pertama medannya cukup terjal dan cukup tinggi. Terus selanjutnya di bawah itu masih ada buaya yang sama-sama dengan korban. Jadi kami cukup mengalami kendala di situ, itu yang menjadi kendala utama. Nah, mungkin persiapan-persiapan Basarnas untuk mengevakuasi selanjutnya seperti apa? Oke, jadi untuk persiapan kami akan laksanakan teknik evakuasi menggunakan alat. Kami akan turun dari ketinggian karena tidak ada jalan lain, hanya menggunakan sistem evakuasi lifting. Jadi mudah-mudahan untuk hari ini korban sudah tidak sama-sama lagi dengan buaya. Dan untuk tim sudah kami bagi menjadi 3 titik. Untuk hari ini sudah kami bagi menjadi 3 titik. Dan selanjutnya kami menunggu untuk proses evakuasi selanjutnya.